Pemirsa, kembali terjadi longsor jalan Poros Palopo Toraja di kilo 11 yang mengakibatkan macet total bagi kendaraan roda 4. Di antara kendaraan yang mengangkut sayur babi, ikan dan penumpang, ini harus bersabar untuk antri secara bergantian. Longsor tanah ini diperkirakan terjadi pada jam 2 subuh tanggal 7 November 2001. Satu unit alat berat dikerahkan untuk membuka jalan yang ditutupi longsor. Dan sekarang jam 10 pagi sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari arah Toraja menuju Palopo kendaraan terparkir rapi sekitar 500 meter karena adanya tanah longsor yang menutupi ruas jalan.